Alhamdulillah, saya sudah terpilih menjadi Wakil Bupati Indramayu. Terus tentu nanti setelah pelantikan, saya akan mulai aktif untuk bekerja di Indramayu. Jadi otomatis saya akan tinggal di sana, berpindah di sana. Dan sebenarnya saya pengen ngundang teman-teman media tadinya tuh. Kalau nggak PSBB lagi kan, untuk kita makan bersama sambil berpamitan dari dunia entertainment secara official. Jadi saya nggak lagi bekerja sebagai seniman secara profesional. Tapi bukan berarti nanti saya nggak boleh melakukan seni, kegiatan seni. Misalnya kalau berdrama atau apa ya boleh, itu kan anggap saja hobi. Tapi secara official saya tidak berprofesi, jadi tidak digaji dan berkontrak sebagai pemain sinetron gitu. Jadi rencana saya pelantikan itu di akhir Februari dan mulai aktif kerja di 1 Maret mungkin ya, dan seterusnya gitu. Karena kan memang kalau saya di politik kan sebenarnya sudah hampir 10 tahun lah. Tapi memang kalau kita terpilih sebagai, kemarin saya pernah jadi anggota DPR kan, memang tinggalnya di Jakarta. Dan sebagai anggota DPR itu biasanya Jumat, Sabtu, Minggu itu libur. Nanti ada lagi namanya reses. Dan reses itu kalau sudah selesai, karena reses saya deket, maka saya punya waktu beberapa. Dan itu biasanya suka main sinetron kadang-kadang. Itu pun tidak secara profesional. Tapi kalau di Indramayu ya nggak mungkin saya datang syuting, Pak Wakil Bupatinya di mana? Lagi syuting? Nah, kayaknya kan nggak enak kan gitu. Jadi memang harus bertanggung jawab atas pilihan kita. Dan begitu banyak sekali kerjaan yang harus saya, ini kan amanat ya, yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab. Jadi nggak bisa disambi, menurut saya tidak bisa disambi. Tapi seandainya nanti ada penampakan saya dalam persinetronan, itu bisa jadi dilakukan di, mungkin di hari Minggu, atau mungkin cuma satu hari, itu pun nggak terlalu lama. Jadi bukan berarti stop sama sekali mengharamkan diri masuk TV sebagai pemain, yang enggak. Sebagai hobi, kan ada bupati yang hobinya mancing, jadi ketika libur dia pergi mancing, ada yang hobinya main golf. Nah kebetulan karena saya tidak hobi main golf dan tidak hobi mancing, maka bisa jadi nanti saya hobinya kan berseni peran. Iya, saya tidak mengingkari betapa besarnya apa jasa-jasa dan doa para fans atau orang yang mendukung dan menonton sinetron atau dunia entertainment, juga teman-teman pemilik production house, kru dan lain-lainnya, itu sangat berjasa dalam hidup saya. Tapi memang saya mungkin sudah di titik yang ingin mengembangkan diri, dalam artian ketika menjadi pemain sinetron kita bisa menghibur banyak orang. Mungkin se-Indonesia bisa nonton kita terhibur, tapi batasan saya cuma hanya bisa menghibur. Saya ingin berbuat lebih, misalnya menolong dalam konteks yang sebenar-benarnya. Ketika ada orang yang tidak punya rumah layak, kita bisa benahi. Kalau saya pakai honor sinetron saya, paling cuma bisa benahi 1 atau 2 rumah. Ada anak yang tidak bisa sekolah, mungkin saya bisa sebagai orang tua asuh mungkin 10-100 anak. Tapi kalau kita bicara 1000 anak, 10.000 anak, 1000 rumah, itu nggak akan mampu uang pribadi saya. Tapi ketika kita menjadi pejabat publik, khususnya di sini kepala daerah, maka dengan pemenang yang kita miliki, kita bisa berbuat, bisa membangun banyak sekolah, bisa membangun jembatan-jembatan yang selama ini orang nyebrang harus pakai getek dan takut tenggelam misalnya gitu. Maka sebagai bupati atau wakil bupati atau nanti mungkin jadi gubernur, bisa melakukan secara real. Jadi bukan cuma sekedar menghibur, tapi bermanfaat dalam artian yang sebenar-benarnya. Nah itu mudah-mudahan nanti ketika saya sudah nggak ada di muka bumi ini, mungkin itu bisa menjadi amal jariah saya gitu, dan mengimbangi dosa-dosa saya yang begitu banyak. Nah hewan-hewan saya kan memang kemarin udah banyak yang dijual ya. Secara saya kan pergi dari Jakarta ke Indramayu, berarti nggak nyari uang di sini, uang keluar terus. Terus juga kesibukan akhirnya banyak yang dijual, ya lumayan lah buat menyambung hidup ketika sedang berkampanye. Jadi binatang tinggal 1/4 dan itu pun nanti akan saya bawa di sana sebagai binatang piaraan. Tapi bisa juga nanti setelah menyelesaikan masalah kesehatan, pendidikan dan yang penting-penting lainnya, tidak ada salahnya juga nanti kita akan membuat kebun binatang di Indramayu sebagai sentra hiburan buat masyarakat, juga sentra edukasi. Jadi bukan cuma sekedar lihat binatang, tapi juga ada unsur edukasinya, seperti kayak misalnya pariwisata edukasi, atau anak-anak sekolah bisa datang ke sana untuk agribisnis, belajar agribisnis ke depannya gitu. Jadi bisa bikin kebun binatang di Indramayu nantinya setelah kita selesaikan urusan-urusan infrastruktur, pendidikan, pertanian, dan kesehatan. Mas Luka, Hegi Kurniawan, Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat, ya. Itu sahabat saya dari dulu, kita sama-sama di entertainment, pernah bikin production house PH bareng, beliau jadi sutradara, saya jadi penulisnya, main bareng juga, terus sama-sama terjun ke politiknya bareng juga. Jadi sama-sama terjun ke politik bareng pada saat itu, satu partai yang sama. Terus saya ke DPR, Mas Hengki ke kepala daerah jadi wakil bupati. Jadi kita saling support, saling dukung. Nah sekarang ini saya akan belajar banyak sama Mas Hengki, karena Mas Hengki sudah duluan jadi kepala daerah. Mungkin kalau Mas Hengki nanti jadi DPR, mungkin dia bisa sedikit belajar sama saya, karena saya pernah jadi anggota DPR. Dan Mas Syahrul Gunawan juga kemarin kita sempat nyalonin juga legislatif, tapi belum beruntung pada saat itu. Terus sekarang sama-sama terpilih
Sahrul Gunawan di Kabupaten Bandung gitu. Ada juga Mas Adli Fairuz yang mungkin memang belum terpilih, tapi jangan patah semangat karena politik is about jatuh bangun gitu. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Jadi yang penting keinginan kita untuk mengabdi, masalah hasilnya itu kan serahkan pada Ilahi. Rumah jual aja mungkin ya. Nanti saya di sini saya akan ada apartemen, jadi saya tinggal di apartemen. Rumah dijual kan udah nggak ada binatangnya, kan nggak piara binatang, jadi cukuplah. Palingan rumah kan bukan, maksudnya kalau ke Jakarta kan paling cuma Sabtu Minggu ketemu sama anak saya, dan mungkin ya, anak saya nanti juga akan sering datang ke Indramayu, jadi cuma buat stay aja, jadi nggak perlu ngurus binatang, maka cukup pakai apartemen saja. Oh. Iya, harta benda sudah banyak yang ludes juga dijual, bukannya karena apa, bukan biaya politiknya tinggi, tapi memang kan saya kan nggak tinggal di Indramayu kemarin. Nah, ketika saya tinggal ke Indramayu, maka tempat buat nyari uang, kan saya nyari uangnya kan kemarin-kemarin kan ini apa, jadi pemain sinetron ya, kan jadi nggak syuting, maka untuk membiayai hidup saya dan keluarga saya, maka banyak yang saya jual binatangnya. Kan juga sebagian dari binatang piaran saya kan juga investasi kan. Jadi belinya kecil 10 juta, jual gede misalnya jadi 15 juta atau 20 juta. Aset saya, wah nanti tukang pajaknya udah. Wah. Tapi ya, karena memang saya kalau menjadi kepala daerah itu akan terbuka. Semua aset-aset saya itu bisa dicek di KPK ketika LHKPN, dan ada. Saya nggak terlalu, ya saya bersyukur alhamdulillah. Di laporan LHKPN sudah tercatat semua harta kekayaan saya, bahkan sampai ke motor, sampai ke TV pun dicatat gitu. Jadi memang tidak boleh tidak transparan, karena kita kan besok akan digaji pakai uang rakyat, maka rakyat harus mengetahui berapa gajinya bupati, berapa pendapatnya. Jadi jangan sampai ketika sekarang saya punya uang misalnya 10 miliar atau 20 miliar baru jadi bupati, setahun saya tiba-tiba punya uang 100 miliar, pertanyaannya dari mana, kan itu harus bisa dijelaskan gitu. Ya, ya bangsa-bangsa 100-200 juta lah gitu lah. Kan saya sebulan kan perlu ya buat makan, buat apa gitu. Pop itu FTV, enggak, saya masih syuting tadi malam dan saya masih akan selesaikan kontrak-kontrak saya yang harus diselesaikan itu mungkin sampai sebelum pelantikan. Jadi mungkin masih ada 1 bulan lagi nih saya syuting biar selesai, nanti ketika sudah terlantik, ketika syuting itu cuma sebagai misalnya kayak bintang tamu yang syutingnya pun di Indramayu gitu. Kan bisa aja nanti teman-teman infotainment pengen meliput keindahan Indramayu atau goyangan Indramayu atau apapun seni peran apa seni tari di sana, nanti kan saya bisa nongol, terus nanti bisa juga bikin drama-drama di sana